Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membersihkan bekas lem pada akuarium. Ini contohnya seperti ini. Caranya sangat mudah ya guys. Ini adalah lem sisa yang ada di akuarium. Nah, ini saya akan melanjutkan video berikutnya, yaitu cara membersihkan sisa lem pada akuarium. Tapi sebelum melanjutkan ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Caranya sangat mudah guys. Kita siapkan minyak kayu putih ini ya, kemudian kita siapkan kain kasar ini untuk membersihkan lem pada sisa yang ada di akuarium. Kita lanjutkan video berikutnya guys, ayo. Kemudian setelah kita gosok-gosok kaca dengan menggunakan kayu putih, kita diamkan selama 10 menit, tujuannya agar minyak kayu putih meresap. Kemudian setelah kurang lebih 10 menit, kita bersihkan dengan menggunakan pisau atau cutter. Jika sudah diolesi, jika akuarium sudah diolesi dengan minyak kayu putih, maka akuarium akan mudah untuk dibersihkan. Semua lem yang melekat pada kaca akuarium akan mudah dibersihkan. Demikian cara membersihkan lem kaca yang melekat pada akuarium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.